Tuh, maju dia, Pak. Dia maju. Ya, saya ini. Mari, Pak. Allahu Akbar, Bapak. Untuk pertama kalinya. Bina itu, Bu. Baik teman-teman, kembali lagi di channel Inspirasi Pemula. Dan di video kali ini kita akan review gaji Pak Ambo bersama Buaya Rizka dari YouTube. Kira-kira berapa penghasilan Pak Ambo dari YouTube bersama Buaya Rizka ini? Mau tahu? Silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Sambil menyimak, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Nah teman-teman, nama channel Pak Ambo ini yaitu Fitriani Rizka ya teman-teman, karena anaknya Fitriani dan nama buayanya Rizka. Kira-kira berapa penghasilannya? Kita akan bedah menggunakan dua website. Pertama Nok Influencer, kemudian nanti kita akan masuk ke Social Blade dan kita akan melihat seberapa besar penghasilannya. Tanpa berpanjang lebar, mari kita masuk ke websitenya terlebih dahulu. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di website Nok Influencer dan sudah mencari nama YouTube Fitriani Rizka untuk channel Bapak Ambo dan Buaya Rizka ini ya teman-teman. Di sini bisa kita lihat Fitriani Rizka dengan dashboard YouTube statistik dan analisis. Jumlah subscribernya saat ini yaitu 1,04 juta atau 1 juta 40 ribu subscriber ya teman-teman, dan jumlah ditonton itu sudah 161,85 juta dan total video yang sudah diupload oleh Bapak Ambo ini sebanyak 288 video. Di sini bisa kita lihat Fitriani Rizka hewan peliharaan ya teman-teman, dan dibuat pada tanggal 15 bulan 3 2020, jadi baru sekitar 2,5 tahun ya teman-teman, 2 tahun sekitar 2 tahun 8 bulan ya teman-teman dibuatnya. Dan untuk menurut Nok Influencer, penghasilan seorang Pak Ambo dengan Buaya Rizka ini diperkirakan antara 16,77 juta setiap videonya, dan perkiraan penghasilan bulanan di antara 65 sampai dengan 229 juta rupiah ya teman-teman. Nah itulah penghasilan Pak Ambo dan Buaya Rizka dari YouTube. Dan untuk 30 hari terakhir Pak Ambo mengupload video itu sebanyak 10 video di sini, serta pertumbuhan subscribernya sekitar 20 ribu subscriber setiap 30 harinya ya teman-teman. Nah itulah penghasilan atau estimasi pendapatan seorang Pak Ambo dan Buaya Rizka dari YouTube menurut Nok Influencer. Kemudian kita akan masuk ke Social Blade. Kira-kira berapa penghasilan Fitriani Rizka atau Buaya Rizka dengan Pak Ambo dari YouTube? Di sini bisa kita lihat bannernya official Fitriani Rizka Ambo. Jumlah upload video sebanyak 288, jumlah subscriber 1,04 juta dan jumlah views 162 juta. Untuk negara Indonesia, tipe channel hewan dan peliharaan. Dibuat pada tanggal 15 Maret 2020. Dan untuk ranking negara berada di peringkat 429 negara Indonesia ya teman-teman. Untuk tipe channelnya yaitu Animal Ranks berada di posisi 175 di seluruh dunia. Dan di sini kita akan lihat estimasi penghasilan dan juga pertumbuhan subscriber. Untuk pertumbuhan subscriber 20.000 per 30 hari mengalami penurunan sebanyak 47%. Kemudian estimasi pendapatan bulanan, estimate monthly earning diperkirakan mencapai 1.500 hingga 23.300 dolar atau setara dengan jika kurs rupiah per hari ini yaitu 23 juta rupiah hingga 364 juta rupiah ya teman-teman, penghasilan seorang Buaya Rizka atau seorang Pak Ambo bersama Buaya Rizka ini untuk satu bulannya. Dan untuk estimasi penghasilan tahunan diperkirakan mencapai 17.500 hingga 280.200 dolar atau setara dengan 273 juta hingga 4,38 miliar rupiah. Wow, fantastis ya teman-teman. Tapi risiko yang ditanggung oleh Pak Ambo ini jika kita orang biasa, ini juga sangat luar biasa. Dia bermain dengan binatang buas seperti Buaya Rizka dan bermainnya di air, di alam liar. Tidak seperti Alsat yang bermainnya memang di dalam kandang ya teman-teman. Nah itulah penghasilan seorang Pak Ambo dengan Buaya Rizkanya dari YouTube. Nah kira-kira teman-teman, berapa penghasilan Pak Ambo setiap harinya dengan Buaya Rizka ini? Di sini kita bisa lihat daily average
yaitu untuk subscribernya 667 setiap harinya, dan untuk pendapatan diperkirakan antara 49 hingga 778 dolar atau setara dengan 766.000 hingga 12 juta setiap hari ya teman-teman. Dan untuk weekly-nya atau penghasilan mingguannya itu diperkirakan antara 340 dolar hingga 5,4K atau 5.400 dolar atau setara 53 hingga 84 juta rupiah per minggunya ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah estimasi atau perkiraan penghasilan seorang Pak Ambo dengan buaya Rizka. Kira-kira the next video siapa lagi yang akan kita review? Silahkan komen di kolom komentar. Namun sebelum saya akhiri video ini, mohon dukungannya untuk like, comment, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Akhir kata, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.